Tersebar gambar Puteri Sarah dicium bekas teman lelakinya. Apa ceritanya ni? Selamat datang ke channel Koci. Itu topik yang ingin Cik Kia kongsikan. Bagi yang tak tahu, sebelum berkahwin dengan Syams Yusof, Puteri Sarah pernah bercinta dengan Amar Alfian, seorang pelakon yang juga model tempatan. Apa yang mengejutkan lagi, kata Amar Sarah waktu hujung hubungan diorang ni, curang sebab nak kasi Syamsu ni. Kata Amar, Sarah dengan Syamsu mula rapat Oktober 2012. Tapi hubungan dia dengan Sarah cuma putus Disember 2012. Maksudnya Sarah ni curang dekat dia lebih kurang 2 bulan katanya lah. Sampaikan pernah jadi isu bila Amar dengan Syamsu ni hampir bertumbuk disebabkan berebut Sarah. Tapi waktu diorang bercinta, mungkin sebab muda remaja lagi kan, Sarah waktu tu memang nampak macam party girl sikit, tak pakai tudung. Lepas tu siap ada gambar dia bercium dengan Amar lagi. Disebabkan waktu tu Amar ni belum terkenal sangat, ramai yang ingat sebenarnya Sarah waktu tu bercinta dengan lelaki Bangla dari artikel Beauty Funara yang Cik Kia baca ni lah. Kemudian ada cerita lain tapi benda sama pasal Sarah dengan Amar bercium juga. Waktu tu si Amar dengan Sarah ni datang dekat pertandingan akhir hero remaja. Tapi Sarah nafikan yang diorang ni bercium. Jadi Cik Kia ingatkan Sarah nak cakap yang dia memang tak bersentuhan dengan Amar. Tapi Sarah cakap dia tak cium, tapi gigit je. Tak tahu nak cakap apa, gigit lelaki bukan mahram tu boleh ke? Ingat sweet lah tu. Tapi tak apa, tu cuma cerita 14 tahun lepas. Sekarang ni Alhamdulillah nampak Sarah pun sopan je orangnya. Okeylah korang, itu je perkongsian Cik Kia kali ni. Kita jumpa dalam next video. Macam biasa, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Bangun pagi, gosok gigi, ayun ke alamak. Gosip terkini. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.